lu. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam. Ngapain, Teh? Nungguin lo. Nungguin? Apa kira-kira? Nungguin gimana? Akhirnya lo datang. Datang gimana, Teh? Selama ini kemana aja lo? Biasa, Teh, abis nungguin cewek deh, Teh. Cewek. Apa, Teh? Orang Maris, kalau dalam pekerjaan itu jangan suka pergi tanpa pesan. Lo mau begitu? Bukan sekarang begitu, ini Teh. Udah begini, gua udah ambil keputusan, tekad gua udah bulat, gua awal lu itu. Apa tuh, Teh? Gigit-gigit, Teh. Walaupun dengan berat hati, aduh, terpaksa ini gua harus sampaikan juga sama lu. Sebab lu kedisiplinan apa, kerjanya Teh? Kurang. Kurang kenapa, Teh? Apa nih, Teh? Surat pemecatan. Pemecatan? Teh, kok gitu, Teh? Kita kerja apa, Teh? Ya terserah lo mau kerja apa. Aduh, terserah. Aduh. Dunia ini kan enggak selebar daun kelor. Daun kelor. Aduh, Teh, aduh. Nih, sekarang lo buka baju. Aduh, Teh, kerja apa, Teh? Aduh, Teh. Aduh. Gua enggak orang itu enggak suka iba dengan yang namanya tangisan. Lo mau nangis sampai berdarah sekalipun, Riz. Teh, kerja apa? Kalau disiplin lo udah kurang, ya udah. Udah, ini proses kerja, bukan proses yang namanya antara lo sama gua. Iya, Teh. Tapi kita ini gimana, Teh? Gaji. Udah gampang, ntar gua urusin. Ntar gua itu kalau sana ini transfer. Di transfer. Transfer. Di sampel emang lu mau lancong. Iya, maksudnya gitu, Teh. Udah, Teh, ini, Teh. Ya, Teh, ya. Makasih banget, Teh. Kita udah berjumpa. Asyik, Teh, ya. Lo kalau ketemu si Gondrong, ntar suruh kesini gitu, ya. Iya, Teh. Siap, Teh. Disiplin kerja ini namanya kalau begini melanggar aturan cap, harus disiplin benar-benar dalam bekerja. Nah, ini buah apaan sih, buah kayak gini ya? Ini pohon mangga kok ada buah kayak gini? Coba mau gue cari di Google nih, buah apaan nih kayak gini? Ini katanya mau buang apa, jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ini lo gini pohon mangga tapi ada buah kayak gini. Buah apaan ya kayak gini? Buset. Datang-datang udah hahuhuhahuhu. Meriang lo? Bukan, pecah RT jadi limas. Lo dipecat RT jadi limas? Iya. Ya? Ah, kata gue, Ge. Gue memang kerjanya kagak benar. Bukan gitu, kemarin kita cuti. Kemarin cewek sono segala cuti, lu memang kagak cocok. Kemarin gua lagi digebukin sama preman aja lu malah kabur. Bukan gitu, kita tadi sama cewek urusan. Cewek kayak laku bae lu. Buset, buju busrap. Gua sesekin buah ini nih. Buah bendrong. Gua tahu, gua ini lagi nyari di Google nih, kata gua buah apaan. Itu mah kayak buah bernuk ya mah. Buset. Lah bernuk gede ya? Gede. Iya, itu ngomong lu dipecat sama RT. Iya. Lebok. Aduh. Bilangin ke RT, gua nih mau ngelamar. Cari sama RT, dicariin. Siapa? RT. Sama RT. Yang bener lu. Iya bener. Lah kan gua gak ada masalah, ngapain dicariin sama RT? Tahu, pengen ngomong RT katanya. RT. Yang bener. Iya, bener. Lah itu RT ada perlu apa sama gua ya? Enggak tahu. Enggak, kalau misalnya lu ketemu RT lagi bilangin ke RT gua yang jadi limasnya sekarang mah. Sono. Sono di sono lu. Wih, kok sono RT? Enggak, ya bener lu. Bener. Ya udah ntar gua temuin RT. Iya, ntar gua temuin RT. Iya. Ini bener lu dipecat. Iya. Lagi musim Covid kayak gini katanya Omikron lu dipecat. Orang mah nyari kerja yang beneran, malah jadi hansip aja dipecat. Aduh. Ripu lu. Aduh. Ya udah ntar gua temuin RT dah. Iya. Nih, buah nih mau enggak lu? Enggak sih. Coba-cobain enak enggak? Pahit. Cobain lagi belum, udah bilang pahit. Pahit. Yang benar. Pahit. Kalau misalnya lupa itu gue kayak doain atuh. Pahit. Udah nih, yang benar gue cariin RT. Suruh sekarang apa suruh kapan? Sekarang. Benar. Kalau ngomong yang benar apa? Lu tadi sedih sekarang malah sumringah. Ah, lu bohong kali lu. Benar, Drong. Benar, Bang, benar. Sekarang RT-nya di mana? Sono. Ya udah ntar gue temuin dia, ntar gue temuin dia. Iya. Lu mau kemana lagi lu? Gue sono lah, mau pulang. Udah, sono. Lo RT nyariin gue udah perlu apa? Lo mau jadi kerjaan? Kalau misalnya gue bisa dikasih kerjaan mah lumayan. Nyariin gue mau suruh jadi kerja apa? Mau gue mah kacung lah sekalian dah. Tadi lu gue nyari buah yang tadi tuh. Apa sih buah apa sih?
pusing gua. Pokoknya gua dari Pangkalan, udah dari Pangkalan dipanggil-panggil bini, suruh pulang. Gua tahu enggak tanya ngambil. Malah suruh ngambil sayur katanya, suruh beli sayuran. Biarin, daripada gua beli, ini gua banyak di sini sayuran. Ini sayuran banyak nih, banyak ini. Pokoknya gua kasih bayam aja. Setelah gua kagak punya duit dipanggil-panggil ojek. Pokoknya lihat ini enak bayam, maka kasih tempatnya gua bolong-bolong begini demi bini, biarin gua mana. Gontong belum juga datang nih. Kalau ngampainya dia bilang benar-benar itu bocah nggak amanat banget. Udah siapin ini seragamnya mah. PT, katanya PT nyari saya. Dia bilang yang siapa lah? Mana masih Lin mas? Lin. Lin masalah geblak. Iya katanya saya nemuin ente, katanya mau ngapain teh? Lu mau kerja enggak? Kerja lagi susah-susah bener lah tawarin kerja yang mau teh. Mau kerja apa dulu? Duduk situ lah. Kalau emang lu mau kerja, yang penting disiplinnya lu itu benar-benar penuh ya. Aduh, sekarang ini, ini seragam tuh. Ini saya suruh ngapain nih? Buat seksi keamanan. Keamanan mana keamanan? Awal RT. RT saya cocok nggak ini, saya suka ngawal RT, saya mah biasa ngamanin pasar malam saya mah. Tapi lo udah waras itu? Oh ya saya mau dari dulu kan udah waras teh. Kagak gila gitu? Iya maksudnya waras. Nggak sembuh maksudnya sembuh. Gila teh, udah mendingan teh, cuma ini kehormatan banget buat saya nanti jadi ini saya jadi keamanan ini. Iya udah. Udah lo kalau seandainya ini besok langsung masuk ya. Masuk mana? Ya kerja, ngawal gua. Ups, ya kalau masuk kerja mau asal absen dulu kan nih, ntar. Ya udah lo bawa aja tuh langsung balik. Seragamnya nih? Iya. Sik, gua ada pekerjaan juga JT. Sansip gua udah pecat lagi tadi itu. Iya tadi saya tahu dia ngomong meringis-meringis itu temen saya. Ya, perjanjian, kalau disiplinnya itu kurang, kalau di sini udah gak ada toleransi dalam bekerja di sini. Langsung pecat. Tega banget cewek yang main pecat-pecat. Enggak ini ngomong-ngomong masalah ini gimana ini gampang. Hah? Gampang. Taati perintah atasan ya. Yang penting mah. Ya siap teh, siap. Udah sana. Siap. Ini berarti sekarang harus hormat sama RT saya. Iya. Siap teh. Ya, siap juga. Gua jadi keamanan ini. Awas. Ini saya jajal dulu ya. Pinter jangan dipiara di sini mah ya, geblek aja ya. Geblek sih teh itu mah udah kesadaran saya. Kenapa kalau pinter takon minterin RT lu lagi. Kaget teh. Udah sana, bawa sana. Iya teh. Terima kasih teh ya. Iya. Tinggal lo cari sepatunya tuh. Dapat kerjaan juga gua akhirnya. Aduh. Kasih teh ya. Iya iya. Dapat kerjaan gua. Lupa. Hei, sini dong. Apa lagi teh? Gua lupa nih. Nih HP buat lo nih. Nah, kalau seandainya nih kita bisa jar gampang calling-callingan. Aduh teh saya mah buru-buru. Ini ntar saya ngisi pulsa ini gue harus kasih handphone begini. Ya elah lo geblek gue geblek. Pas itu juga jadi pintar. Udah sana. Udah diisi pulsa ini? Udah. Oh tak ada udah? Udah pakai nasi sepiring. Saya kan gak biasa nih kayak gini. Kasih handphone begini nih. Yaudah dah. Kita ya. Yuk. Sek. Ini teh. Mas teh. Iya. Siap. Laksanakan. Laksanakan maksudnya udah. Akhirnya udah. Awas asal gak bener kerjanya kayak lo. Akhirnya dapat kerjaan ini.
zaman susah begini, gua suruh beli sayuran. Mendingan gua ambil sayuran di sini banyak. Beli-beli, duit kagak ada bisa gua. Ngapain gini suruh? Tahu nih gua nih sekarang. Ini kayak kambing gua nih, gua ambil sayuran di tempat begini. Woi. Aduh. Nyongsep lo. Ngapain lo? Ih, hari gini masih ngambilin rumput begitu, lu merek kelinci. Siapa sih lu? Siapa lu? Lu dong. Iya dong. Oh, pusat. Baju lu keren banget, bro. Keren dong, banyak punya engpon gue betul. Pusat, engponnya baru. Baru iya, bener. Kasih, yang kuotanya gini banyak. Itu ada kuotanya, bro. Ada lah banyak. Ngeluh. Ya. Apa gue gak salah lihat ya? Ini. Lah, gua kemarin lihat lu di sampah dong kemarin. Apa sih kalau di sampah-sampah? Lu sekarang jadi apa gua? Ih. Ah, gua curiga nih dong. Karena baju engkon ada bagus banget. Gua boleh minjem nih. Nih kayaknya boleh minjem nih baju lu nih. Minjem lah, gua mah udah ada mantet. Gua udah dikasih tugas mete jadi seksi ngamanan. Aduh. Pokoknya lu kalau di sini ngacak-ngacak sini wilayah sini kagak nyaman habis lah gua sekarang sama lu. Gua bukan ngacak-ngacak, dong. Gua lagi di pangkalan. Gua lagi enjoy-enjoy, bini gua telepon. Katanya suruh beli sayuran. Payah. Lu mah STI itu namanya. STI, suami-suami takut istri. Kagak. Daripada kata gua, daripada beli sayuran zaman suruh lagi sulit begini. Mending gua di sini. Ngambil sayuran. Bajor, empanin bini lu rumput. Apa gua gemuk? Ini. Oh, lo jangan macam-macam lu sekarang sama gua lo. Yuk, gua jadi curiga ini. Ya. Curiga apa? Gua yang curiga sama lo. Ini RT. Pikirannya bener kagak ya? Lah, RT mah bener makanya dia enggak bakalan enggak apa-apa, enggak pernah salah emang, sasaran dia mah kalau ngasih tugas. Emang lo sama RT dikasih tugas apa? Jadi apa lo? Jadi bau. Lah, gua jadi seksi keamanan sekarang gua. Seksi keamanan. Mainnya. Ngamanin siapa? Ngamanin lo. Ini ngamanin keamanan kampung. Ah, kagak ngamanin kampung. Main aja lo. RT enggak tahu. Lah udah digebukin lu kemarin. Lain lagi tuh mas, sekarang gua udah jadi seksi keamanan. Aman sama gua mah. Aduh. Apaan? Hebat dong ya. Hebat dong. Waduh. Itu aman jangan begitu itu. Aman. Emang harus begitu sesuai dengan penampilan kostum. Aduh. Wah RT berat sebelah nih RT. Aduh. Waduh, gondrong kan kemarin di tempat sampah baik. Waduh, masa kan jadi suruh kerja. Waduh, gue nih. Waduh, gue sirik lu ya, sirik ya. Sirik, tadak, dan mampu. Lu maunya jadi apa? Bilang ke RT apa? Mau jadi linmas apa mau jadi seksi keamanan? Lu kagak cocok. Lu mah, apa balapan lari aja kagak kuat mau seksi keamanan. Lu mau. Lu kok kalau lari mah 100 meter gue masih sanggup. Alah, ong gue. Yang cocok sama gua nih udah dipilih. Lu dulu kan ngina-ngina gua. Wah. Gua nganggur katanya. Sampai si Linda kagak dikasih ke gua. Lah iyalah. Sekarang malu tahu gua kayak jadi apa ini? Hah? Wah, ini mah bener nih mana? Ini RT sentimen nih sama gua nih. Sentimen. Wah, ini warga kalau begini bisa mengaduk. Ini nih, RT apa? Nih, kalau kerjaan itu dipilihnya harus sama masyarakat, sama ya warga lah. Ini cuma RT doang, kagak terima, kagak sah ini kalau begini nih. Apa gimana lu? Lah? Lu sekarang mau gue sekolah kagak, bang. Gua nih, satu suara perlu ini. Gua kagak terima kalau begini nih. Lu mah suruh milih. Lah, lu aja gua kagak tambah lagi milihin apa-apa. Nih, ini aja. Lu pergi dah sekarang. Lah, gua jadi kesel nih hati gua. Lah, ya sirik lu sama gua lu. Pokoknya mah, lu mah sirik. Sirik lu mah udah sama gua. Sama nih. Lu coba nih. Woi, lu ngeliat gua. Siap bal-bal. Pokoknya gua kagak terima nih. Ah, gua harus ngaduk RT nih. Buset. Lu biarin sopang mah. Kalo apa nih? Nih, gua mah udah banyak kuotanya nih, engpon gua. Lu mana ya? Sirik udah. Udah gua daripada ngeladenin bocah geblek gua. Gua jadi kesel nih. Mungkin pergi gua. Gua kesel nih. Wah, takut dikayem gua. Gara-gara bini gua nih. Buset. Gua kagak terima sih gua orang dikasih kerjaan sama Pak RT nih. Baju bagus, celana bagus. Engpon bagus. Itu biasa bocah tinggal di sama aja kayak begitu. Gua kagak terima ya. Wah, apaan ini? RT gua, lihat tuh, Dek. Loh, pada kemana ini? Bos gak ada ini. Udah, teleponnya mana? Udah lah. Halo, bang. Mana, bang? Tongrongan gak ini? Hah? Gak bisa kesini? Yaudah, dah. Yaudah, kita nunggu bos dulu nih, ya. Siap. Yaudah, dah.
Aduh, hei bos. Gimana? Ya biasa. Ya. Aduh. Siapa sih? Kabar nih bos? Siapa sih? Dan siapa ini? Ya, dia macam-macam ya. Lu kesel sama RT? Iya. Karena lu dipecat jadi Linmas? Iya. Emang tuh Linmas sudah ada gantinya lu? Ada bang. Ada? Ada gantinya. Siapa orangnya? Om itu Gondrong. Gondrong? Yang kemarin gua pukulin bukan? Iya bang. Itu? Iya. Lu kesel sama dia gak lu? Kesel sih bang. Nah sekarang gimana iya, kalau bang. Kita di kampung itu kita bikin onar? Iya. Mau lu? Mau bang. Pokoknya lu nanti jadi iya bang anggota kita nih. Iya bang. Mau gak? Iya bang siap. Oke. Lu harus ngikutin apa yang bos gua omongin. Bos siap. Ngerti gak lo? Siap bang. Ngerti gak lo? Ngerti bang. Ngerti? Ngerti bang. Ngerti? Ngerti bang. Duduk dulu. Iya bang. Nih, iya. Intinya sekarang iya, lo udah jadi anggota kita nih. Iya bang. Ingat, ada aturannya juga nih. Apa aturan bang? Lo bangun jam 3 nih. Jam 3? Mandi jam 4. Jam 4. Bener gak bos? Lalu bener-bener aja. Udah, bener gak? Itu udah prosedur lo lah. Jadi gimana gue nih bos? Iya udah. Oke. Ingat ya. Iya bang. Pokoknya oke. Iya, oke gak nih? Oke bang. Oke. Siap, 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 bang. Lu harus bikin apa data kita ya. Siap, bang.